Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Tegar Wibu. Ya, kali ini gue bakal bagi tips books transfer dari FM20. Kan kemarin FM20, sekarang FM21. Sebenarnya caranya masih sama sih. Jadi kalian kalau misalnya udah tahu caranya, ya kalian tinggal skip video ini. Karena ada yang request, gak bisa pakainya. Ya, gue kasih tahu ya guys, sebagai content creator. Dia request seperti ini guys. Nah, lanjut kita ke gamenya. Di gamenya itu kita mulai baru. Terus biar kalian tahu ya. Di sini kita settingnya yang gini lah, normal aja gitu kan. Ke Inggris, Itali, Spanyol, Jerman. Oke. Okay. Baik, udah lagi itu aja lah. Yang enak main ya. Bagi kalian yang mau apa ya, main di divisi bawah itu enak sih, tapi cepet bosan sih bagi gue, gara-gara HP gue aja sih. Nah, jadi kita pilih yang biar kita bisa transfer pemain ya guys. Di sini kan Leicester City itu udah pada tua-tua, pengen gue gantiin pemainnya. Nah, kita ke 1 Agustus aja ya. Dia kan awal transfer buka, kalau misalnya automatic itu pada waktu pertengahan season atau gimana ya, jadi nggak enak. Kita awal-awal deh, jadi kita tunggu dulu ya guys, sabar ya. Nah, ini udah dikelola ya guys. Kita langsung masuk ke gamenya lah ya. Apa bahasa basi lah ya, bisa baca-baca lah juga. Orang juga mau nonton kontennya, bukan nonton dulu. Oke, kita ke kita ke first pemain, kita cari yang mau dijual siapa aja. Slimani gue jual, buat pemain tua kita jual-jualin ya guys. Terus siapa lagi? Oops, kita jual Bakardin, kita jual terus Bakardin, kita jual dengan dua, terus Sermisa, kita jual. Dan siapa lagi ya, yang kira-kira aku Madison boleh lah aja. Enggak, ya sebagai contoh aja, sebenarnya sih Madison masih muda gitu. Sebagai contoh gitu, biar laku lah guys. Meter digit, udah kasih lah. Lanjut, lanjut, punya tiga. Apa nih? Ayo dong, main gitu. Jual aja gitu. Ayo Bengkis. Ah, elah. Gimana kan ini, kita jual dah. Sumpah gak ada yang laku anjir. Oke guys, kita skip dulu pemain. Ya bentar ya guys, cepat aja ya guys, kita setting cepat-cepat ini ya. Cepat terus close aja deh, terus ini lagi terus bye, terus cepat ini. Ayo cepat guys, sabar guys. Kita lawan bisa apa ya, Islam Senani cetak gol di 10. Oke. Gak terlalu mudah pengasi dari bawaan game ya guys. Gue belum liatnya, karena gue pengen sih tahu cara bak transfer aja sih. Ini pemain gue gak ada yang beli ya. Biasanya tuh setiap gue jual pemain pegar-pegar ini jualnya gue ya. Tapi tadi ada sih yang udah gue jual juga sebagai apa ya jualnya sebagai apa ya, pancingan gitu. Dia laku gak nih, saya kan aku laku gimana nih. Oke okay, guys, kita tunggu kayaknya 1-0 aja.
Oke, cepet dong. Ayo. Oke, udah aku makan. Yes, sabar. Sabar, sabar, sabar. Oke, guys, semoga minggu ini dapat transferan. Tunggu seminggu. Ayo guys, juga kita dapat transferan. Kalau nggak dapat ya udah nungguin sampai laku. Oke okay guys, sekarang minggu keempat ya guys. Semoga ya lah aku main kita ya. Nah, akhirnya cuy, ada yang kemakan. Nah, kita udah makan. Terus kalian bedain kan, misalnya ini kan 24 ya. Nah, harga pemainnya kalian jual berapa ya? Kalian tawarin 40 atau 30 gitu ya. Modnya tuh murah ya, siapa tentu kan murah mas, kita tawar gitu guys. Nah sabar nih, sebenarnya bisa guys. Lihat nih ya, transfer budget gue tuh 50 ya guys. Awasanya gue gak pake semacam apa ya, semacam IG ya, IG yang bisa ngubah duit kalau misalnya. Kalian bisa beli di Play Store kalau gak salah ada. Nah ini kan 250 nih kan. Nah bebas nih kalau terus kalian ini, kalian buka lagi terus kalian lihat pemainnya, pemain depan ya, terus kalian cari pemain misalnya Luis Alberto, kalian tawar, kalian tawar dan kalian lihat di transfer. Oh my god guys, masih bisa, kata siapa nggak bisa ya guys, ini masih bisa loh nih. Gua cece ya, tuh gua jual nih tunggu ya, nih ini juga nih ya, gua jual berapa ya. Kalau karena dia udah kecil, kita mahalin aja. Ini kalau gue kok kaya, udah jualnya yang mahal ya guys. Jual segini, kampret, sampai gue kira langsung nol ya. Ini masih ada. Kita temuin lagi guys. Kalian gedein transfernya, sampai 25 gitu. Bootnya udah nol pokoknya. Bootnya udah nol, terus kalian deh. Buka lagi. Kalian buka ini dulu. Ini ya, pokoknya kita cuma bisa nolak ya guys, nolak sama ini. Terus kalian buka pemain kalian, terus cari ke player shop. Terus misalnya Fabian, kalian transfer ke tawar, terus kalian tolak aja. Terus kalian tunggu kan, kalian skip, terus langsung buka. Wah, gila kaya banget cuy. Ya tunggu ya, tunggu kabar ya. Oh my god tuh, Loser to Boy di Senako dan 225 dia taking Leicester City, taking Senako to Los King Kampret. Udah amat Inggris ke Prip ya. Nah kita jual aja ya. Oh my god tuh, Honest, kalau gua ini kan belum pernah ngejual ya. Yuk, skr. Ya, nah tuh 225 ya, kita lihat ya guys di depannya. Oh my god, udah bertambah, tadi kan 50 terus ditambah 225, itu hasilnya 225 ya guys. Kalian tambahin aja 225 ditambah 50 ya, segini. Oke, gua gak bawa kan. Nah kalian ya udah cari pemain muda nih, misalnya udah buat investasi, kalian beli hal aja, kalian tawar gitu 225 ya. Mak kecil, ya, ya. Apa nih kopi? Tahu ya, terus. Oke, tuh halan mau cuy. Wah ini pemain tengah juga begitu. Tuh Liverpool, tambah jadi
275 ditambah 275 ditambah 225 jadi 500 M, cowok. Astaga, gila. Kalian bisa beli siapa nih? Neymar bisa. Kita cari ya pemain apa sih tadi? Kita butuh pemain tengah ya. Pemain tengah yang bagus dari klub mana ya? Setahu gue pemain tengah yang bagus itu kita beli si Rice ya. Karena dia di Chelsea kita beli aja kan 110. Gaskin gitu dari Haaland. Jadi mahal juga. Ntar, ntar. Kalau masalah gaji, kalian buka ke ini apa ke klubnya nih, kalian pencet nih yang logo klub terus ke finance terus kalian ke apa ya terus ke ini ke finance terus kan keluar kayak gini terus aja sebagai pengatur aja misalnya sampai segini nih 375 nih transfer kita terus buat gaji pemain 222. Oke, kalian ini buka. Berapa? Tadi yang ini berapa sih? 200 ribu kan? 30. Oke, segini ya, deal. Oke, 5 tahun kita kontak, guys. Oke, nih. Dia juga ada pindah ke Liverpool ya, kalau kita lihat masih. Si Tielemans nih. Mas sudah pulang Liverpool, gua nggak ada logo Liverpool ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus kita ke, oh my god, dan jalan ke Leicester City cuy itu, kita kurang dari 150. Dua pemain ini kita beli aja guys. Main tengah, oke, di Leon Rice bisa guys. Jadi gimana guys? Menurut kalian masih bisa kan? Kalau kalian nggak bisa komentar aja gitu. Mungkin ada yang salah atau nonton videonya nggak sampai habis ya gitu. Mungkin aja ya. Nih bisa kok, bisa dimainin lagi. Ntar ya, nih. Kita lihat ke gameplay ya. Semoga aja bisa dimainin. Aduh, nggak bisa cuy. Dia lagi dipanggil sama negaranya sih, mau nggak mau ya, karena lagi internasional apa ini, daripada dipanggilin pemain gua, anjir, udah beli lu guys, mau gimana lagi, sebenarnya bisa aja, nggak tahu gua cara narik pemain yang lagi tarik itu, ya bisa ya tuh, bisa tuh guys, wonderkid bintang 5 tuh, ya ada. Gimana dengan video ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Share terutama ya guys ke teman-teman kalian yang nggak tahu klub dari Football Manager 2021 Mobile. And see you later. Dadah. Good job.